makruh, maka kucing nanti tetap makruh. Atau orang kaku, tapi itu pelaku nyonyok bebas orang pak, ditolongkan sama boga amat. Alhamdulillah, ya berhati-hati. Tinggal itu kemaluan boga kan itu makruh. Nah, berarti kucing nakal boga itu. Mana Allah alladzi faddala lillahi taqabbal Allah. Jadi obat dari mulut kami dari lidah sini. Ah, disebut tadi dari sinari sini lillahi taqabbal Allah. Sebetulnya dari itu tak
Nomor kedua, dikabul oleh minyak wangi. Nanti kabul oleh tawar kedua. Iji dikabul oleh sesuai yang kau yang punya. Ya Allah, abdi ayam yang terus dari biasa pesan satu, ayam yang PNS dan TPNS. Jadi permintaan dikabul sesuai dengan permintaan. Ayam yang mesti harusnya lah. Manusia harus mati, ya Allah, ayam yang PNS. Umar di PNS mati ayah, sertifikasi wang. Umar di PNS mati ayah, ya sertifikasi. Karena kan ini mesti hal. Berapa yang baru? BHS. Umar di BHS, umar di Pesanita, umar di Pesanita, umar di Pesanita. Atlas di Bali Mor, ini cerita. Tak gitu kan? Katilu nama doa urang teh ditabungkeun ka di akhirat. Kunaon mali pamibasikeun ku aro di dunya? Kunaon mun tiasa nyana? Lain ketika kami anak di rumah besar kawana, kemarin pun ada di sana. Ayam bawa ke sana. Waktu bulan kami buka, ada belum rumah dulu ayam bawa. Kalau kamu buka ke sana ingat, kami masyarakat bakar akan main nabung, main matahan. Kalau begitu, jadi itu kemarin ada bawa kau kan ibadah. Kalau pakai itu campur urusan kalau ada masalah di kamu yang itu hak dia berarti ayam madumin Allah, ayam madumin, ayam madumin. Ayam madumin mah perkara kamu ditanggung kok. Nah, ditanggung kok, rizki. Madumin ya. Rizki mah itu ditanggung kok. Mana ya, dalam amidah, batin, tidak diindah, dan lain sebuah. Ayam makulim, ayam makulim, apa perkara di takwa Allah? Nah, perkara di takwa Allah, ibadah. Maafalah kulajin awal insa ilah liyahu. Tiba-tiba ditakun kami kandidat manusia, kecuali ibadah. Jadi ekonomi, rifki, maaturan usaha, tugas sahaya, Allah, dan ibadah kan tugas sahaya, tugas pula. Pula overacting. Ari tugas Allah maka ikut campur dan di luar baik mata pikir. Ari tugas senang kembali luli ngurung baru dan ditinggal. Dan terus masyarakat ditinggal Allah kemana ya tugas senang malai. Udara-udara doma si cerororo yang menyatu di kampung-kampung korban dengan di rumah. So, gitu. Kumaha urang toh tor-toran sana. Beakan mudah-mudah kalambunya. Bari atuh ku Allah, an ibadah kana diluni dina toilah dina zikir. Ijtihad ka bima dunya. Wa taksir ka bima dunya. Dari ala bima al-rasiyah. Ijtihad ka disungguh-sungguhannya. Imanulah karena perkaraan di tanggung Allah nyata rizki kebiakan bulan-bulannya. Watak seruka alam mungkin pada adikan ibadah harawa berjamaah masyarakat yang dikatakan bulan kepapatan. Nah dari itu nangan bila semua sirok itu tanda bocor sate naik dari lemak. Jadi tanda lemak lolo
Sifatan Allah firmana alladzi hadana li kitabi, Allah kan masih petunjuk ke orang saya karena kagungan kita ke Allah. Kita ke Allah kenapa? Kita ke Allah kan? Quran itu sumber dari segala sumber. Mungkin ayat tauhid dan mutiara Quran, mungkin ayat fikih mutiara Quran, mungkin ayat asal mutiara Quran, mungkin ma'ani dari doa yang baru dan lain-lainnya mutiara Quran. Jadi sumber dari segala sumber itu adalah Quran. Nah, kita Quran banyak sekali. Banyak nak tanya nak tanya yang setengah 20 kali itu mah saya selalu orang-orang mikir yang tak ada usaha. Setengah jam kita sambil mulai kita berdiri sendiri.
lu cocoknya bikin rasa memang hobi karena tak kuliah itu emang punya kuliah saya. Nah, jadi sudah sebentar lagi. Dua, ayo tujuh kali baca surah Ilena sampai sama tenang Quran. Mana? Ya, jelas dua masuk Ilena. Dua tawahan berarti salam sulam sama-sama tulis sama dua Quran. Sama baca sama dua apa itu aja? Karena surut ya. Jadi terus penghadiah-hadiah nama Quran. Nah, buat pengakuan lo baca Quran itu kan sulam. Satu kali, sama-sama pertama. Ayat 4 kali nilainya pakana wafat al-Quran mulau mana? Al-Tafirun. Surah Al-Tafirun. Kuliah ayat Al-Tafirun baca 4 kali sama-sama pertama Al-Quran sama-sama. Oh, ayat pertama ulama yang buat kuliah puluh saya akan berpandir di Quran. Padahal ayat di atas kuliah itu belum kenal lagi. Dari orang di RU di tangan RU yang paling sering di luar sholat nama surat apa itu? Yasin. Ayah apa yang terdina Yasin dari RU? Jadi kan orang-orang ngomong-ngomong ya Pak yang itu masalah Yasin apa sih? Berarti Yasin dulu dari datang ke Rata Wali itu saya jadi mengapain Yasin masuk no? Salamah itu terlalu empat bulan Yasin, tujuh bulan Yasin, lalu 80 kue Yasin. Ada nggak tuh nih orang Yasin? Ayah nama kau di Indonesia itu kan belum apa belum pernah soal Yasin. Yang perkara ayah teh, di rumah ayah teh, di sini ayah teh, kas sabu sabu ayah teh. Tapi bapak belum pernah soal Yasin, hati aku pernah itu soal Yasin. Kau nih soal Yasin? Wakil. Ayah namanya waknya orang yang bisa dibikin-bikin yang gak ada waknya aja seorang yang nanti dunia cuman kalau asal tau waknya gue lagi yang itu sibuk waktu dunia dia memang sekarang waktu waknya tiap penting maka yang itu sibuk waktu muasan sehari berarti waknya baik ajinan-ajinan belum maju itu bayu kakak-kakak komunitas tapi marah juga oh siapa ya saya lupa di sini yang kaya surat waknya surat mungkinan surat waknya itu surat bunga kaya nanti itu tak berbunga sebenarnya baca kaya nanti lo kudu pendato bunga itu dipakai bahkan wa'ala muha awalakum gugurukan amatahan guna kesinari ayam surah wangi itu nami ayam lukna malam tabar kan tabar alam lukna tabar lukna santri mankora surat umati umina min adabil umri jika masuk ada waktu surah guru tabar maka baru santri jika agar kekakuluran suku ini namanya. Maka diminta ayat surat Al-Waqi'ah wa surat Al-Mulki wa surat Al-Habib yun'a bimalakutis sama wal'ar sakin al-bitos ya teman sama ada waktu Al-Waqi'ah yang hari ada waktu Al-Waqi'ah yang hari surat Al-Hadid yang hari di kue kiamah di nasur yang bindos tidak dari sini kerupai atau wabah maka bantu suara khusus kita mah malam Jumat sampai Jumat hari nama tiap penting orang berkumpul orang ibadah berjuang untuk mempunyai orang orang makan agak gede bulan gancang sholat hari udah kalau otomatis apa butuh aja lagi ayo sholat makan agak kurang sholat kali kita bapak itu bapak jalan udah parada apa butuh bapak gede paling paling kurang batu batu sholat jadi akhirnya nama tambah gue dia.
itu teh kapi. Ayeuna mah kapi. Sadeuleuman ngadawuhkeun pagi malam Jumat maka parana 70.000 malaikat nyuhunkeun ka Allah supaya digolongkeun rahmat magfirah khusus ka jelema sakala teu sok kapi. 110 ayat kedua. Bahkan ayat kedua umina rahma bakal dibebaskeun dari panas panas. Berarti mah kena kopi. Satu kali makna kopi teh panas. Omikron mah kena. Dia masih pada kopi. Masker kaki itu. Masker. Nah, dua, umina na kaun. Bakal selamat di na kaun. Umina binti na di gajah. Dia masih pada kopi. Bakal selamat di na budak gajah. Dan misalkan kurma. Asabilah mereka asabilah. Wah, asabilah masa santri. Asalnya masa baca ayat 62 ayat asabilah. Manfaat surat asabilah saja dulu mas pada musuh asabilah. Pakaian nama yang nara lala terkode. Sambisan bila mengadakan surat asabilah tiap bulan tiap putih maka itu bila mak sampai di rumunan lala terkode dengan bulan Ramadan. Madu teh papai, tidakkan ketika sumuh teh mimiti Yasin, tuloy papi, tuloy patah, tuloy toha, tuloy sadar, tuloy non? Ulah dibaca tadi selap dinajak dibaca ini yang mana wajib teh tak? Sangat kusuk, sangat ketika sumuh Thank you.
ono kenangan. Yeah.
Oh, so.